Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah Waalaikumsalam. Nonton. Ya, terima kasih Pak Darul sudah hadir. Terima kasih buat yang nonton video-video yang sebelumnya. Jadi seperti biasa, di channel YouTube saya, itu sebenarnya bukan channel ya, itu lebih banyak saya maksudkan sebagai apa ya, rak buku lah begitu, bahwa saya pernah mengerjakan ini itu. Jadi bagi yang nonton tidak wajib untuk melakukan apa-apa, satu-satunya yang wajib itu kalau bisa meninggalkan komentar. Dah itu. Baik, jadi sore ini saya ditemani Pak Darul mau bicara sedikit tentang danau dan ininya apa namanya, kemungkinan-kemungkinan interaksinya. Kebetulan kami sedang diminta melakukan apa ya, semacam observasi lah gitu, terkait Danau Toba. Oke, nah ini Pak Darul, ini bisa dikenalkan dulu Pak Darul? Ya. Netizen. Netizen. Saya Darul ya, Ahmad Darul. Biasa dipanggil Darul, sekarang dinas di Institut Teknologi Sumatera, dosen geologi, atas arahan bimbingan Pak Sapta Erwin, beliau adalah pembimbing saya. Yeah. Salim, okay. Pak. Yalah. Sip. Oke, okay, jadi Pak Darul ini dari ITERA. Nah, ITERA ini punya posisi yang strategis, terutama dengan berbagai prodi yang inovatif menurut saya, yang akan tidak ada di ITB. Gitu. Selamat dan semoga bisa mengembangkan ITERA. Oke, jadi kita langsung buka saja, saya share screen-nya. Karena ini durasinya biasanya nggak lebih dari setengah jam. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi ini adalah skema berpikir saya. Ya. Mari kita coba telaah sama-sama. Dan untuk lebih afdolnya, kita coba lihat begitu ya, yang namanya Danau Toba itu seperti apa, yang seperti inilah. Ini saya klik dulu, terus ini saya nyalakan. Oke, jadi kita zoom out dulu ya. Oke, ini Danau Toba itu ada di sini. Dan di arah yang miring ini itu ada namanya deretan pegunungan ya, Bukit Barisan namanya. Di pegunungan apa namanya, jalur gunung api di Sumatera akibat jalur subduksi yang ini. Nah, ini serem sekali melihatnya ini ya. Jadi ini jalur subduksi yang salah satu efeknya adalah jalur pegunungan di sini di bagian barat Pulau Sumatera. Barisan. Yes, itu Pak Darul. Nah, ITERA itu untuk dicatat ada di Lampung. Di sini ya Pak ya. Saya. Ya. Di mananya Metro Lampung, Pak? ITERA itu lupa lagi. Selatan. Selatan, Pak. Selatan Metro Lampung. Ada daerah yang familiar di sini? Pasar Mandala. Gerbang lebih tol. Dekat ke, ya, Gerbang tol ITERA lebih dekat ke Bandar Lampung, Pak. Bandar Lampung. Berarti ke bawah ya? Iya, betul. Di Bandar Jaya, oke. Tanjung Karang, ini kejauhan mungkin ya? Nah, betul Pak. Ya, itu di situ Pak. Di mana? Di sini? Pintu tol. Pintu tol, nah, sebelah timur ya, dari penggunaan yang lahan yang padat itu. Ini? Timur, kira-kira di situ. Oh, di sini berarti? Nah, betul Pak. Jadi, oh, oke. Okay. Itu di sini. Nah, yang namanya, sorry. Oh, sorry. Yang Lampung, tulisan Lampung itu tadi nama provinsi. Saya lupa. Ini nama kotanya ya. Oke. Okay. Di sini. Timur berarti ya, timurnya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Mari kita zoom out lagi. Kesini. Nah, jadi yang namanya Danau Toba itu, menurut
literatur yang kita coba baca ya, memang tadinya itu super vulkano yang besar sekali, yang puncaknya juga kita nggak tahu. Setidaknya karena saya bukan orang vulkanologi, ya, jadi titik titik pusatnya itu apakah persis di sini atau di mana begitu ya, itu saya karena tidak mempelajari lebih dalam, tapi intinya ini tuh dulu ada seperti tumpeng begitu yang kemudian hilang gitu ya akibat letusan. Tersisalah ini. Nah, yang akan kita bicarakan bukan sejarah ininya apa namanya vulkanologinya begitu ya, tapi di sini itu kan yang jelas sudah banyak penelitian hasil dari googling kami ya, kami berdua ini cukup banyak sudah. Kenapa? Karena di daerah sini itu memang sudah mature ya, jadi sudah dewasa wilayahnya itu sudah terisi, sudah dewasa sekali, maksudnya sudah banyak orang apa namanya tinggal di situ, aktivitasnya sudah banyak, jadi bukan lagi kawasan yang sifatnya masih terpencil. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, dan danau ini kalau kita perhatikan berita itu ya aktivitas lalu lintas di sini. Ya kebayang saja kalau saya tinggal di sini daripada naik mobil muter begini ya nyebrang aja begitu pakai kapal begitu ya. Jadi di sini transportasi air memang sangat membantu. Gitu. Nah kemudian kita kembali ke gambar ini. Jadi yang menarik itu adalah water balance sebenarnya. Jadi ketika kita bicara danau airnya itu dari mana gitu ya Pak Darul. Nah, dari yang sudah sering kita pelajari itu menurut Pak Darul, air danau itu dari mana? Ya, kemungkinan. Itu juga yang kita analisis itu ya, apakah ini air meteorik seluruhnya atau memang ada magma vulkanik. Jadi okay. Mudah-mudahan kalau kita studi fokus di sini kita dapat dapat kesimpulan atau semacamnya supaya genesis airnya diketahui apakah ini meteorit atau magma vulkanik atau yang lain-lain mungkin begitu Pak. Ya, jadi intinya apakah hanya air yang memang sirkulasinya di permukaan atau ada air yang berasal dari bawah gitu ya. Iya. Baik, karena saya lihat memang studi isotop sudah ada beberapa termasuk yang dilakukan oleh Mbak Tan ya. Tapi kita coba nanti strukturkan, kita tidak ketemu hanya sekali menurut saya ini. Jadi setelah nanti konklusif dari studi literatur itu seperti apa, mungkin kita bisa ketemu lagi. Jadi kalau kita lihat memang kompleks ya, ini skema yang saya gambarkan ya, skematik ya, bukan untuk dibayangkan skalanya. Jadi kalau ini ada tinggian di tengah ini ada Pulau Samosir, ya. Maka airnya itu kurang lebih begini. Dan di bagian bawah, termasuk di Pulau Samosirnya sendiri, kalau saya lihat dari peta geologi itu ada banyak pola-pola struktur ya seperti ini. Gitu. Jadi ada pola rekahan lah, bisa dibilang. Itu kelurusan-kelurusannya yang mungkin di dalamnya ada rekahan-rekahan. Nah, ini sangat banyak begitu, jadi tidak menutup kemungkinan memang di bawah danau ini ya air itu bisa meresap seandainya rekahannya itu memang sebagai konduit begitu. Itu sepanjang yang saya tahu. Tapi kalau kita lihat ininya apa namanya tatanan air meteorit, menurut Pak Darul gimana ya kalau kita melihat ini misalnya? Apakah air tanah itu kemungkinan ke sana, ke arah danau, atau malah menjauh? Ini untuk air permukaannya. Kalau kita coba buka begini, nggak terlalu kelihatan sungainya. Coba kalau kita gas coba begitu. Kalau air meteoriknya mestinya itu dilihat lagi topografi masuk ke danau. Oke, okay, ya air meteorik ya. Oke, okay, ini sudah lumayan banyak sebentar. Mungkin ini bisa kita pakai. Mana ini? Oh enggak. Ini. Coba kalau ini. Oh, enggak
terlalu itu ya, kelihatan. Nah, jadi seringkali penyajian peta laporan itu ya seringkali dimanipulasi oleh ini nih, layanan-layanan yang seolah gratis tapi sebenarnya itu enggak gitu, seperti Docinfo, Docplayer segala itu. Jadi seolah-olah bisa diklik, padahal kalau diklik itu dia juga tidak pernah dapat izin pastinya dari para ininya yang mengunggah itu. Tapi terus dia masukkan seolah-olah itu punya dia. Sungainya ini enggak terlihat. Oh, ini juga. Ya, betul. Ini jurnal Unimed. Nah, ini. Nah, ini kelihatan. Nah, sekali lagi ini buat ibu dan bapak ya yang nonton ini. Nah, ketika kita googling itu ya, banyak informasi seperti ini gitu yang dengan bahasa Indonesia itu keluar. Terutama kalau lokasinya di Indonesia ya. Walaupun penelitian Toba yang masif itu dilakukan bukan oleh orang Indonesia, ya kan? Tapi yang kecil-kecil itu orang Indonesia juga harus dicari ya, harus di googling, karena kalau tidak nanti kita ini nih saya kasih tahu yang Jasner tadi, ya kan? Ini disimpan di repositorinya MTU. MTU itu apa namanya, lupa saya. Jadi ada di satu universitas. Nah, ini Quaternary internasional, karena ini mestinya non open access. Jadi ini hanya sendiri dia melakukan studi-studi seperti ini. Yang dia tidak lakukan sebenarnya melihat airnya, hanya itu yang dia tidak lakukan, tapi geologi dan lain-lain itu dia ini geokimianya begitu ya. Luar biasa ini studinya. Untuk satu orang penulis gitu. Dia melakukan mapping ini juga, apa namanya, batimetri. Dia lakukan sonar, ini sonar. Jadi ini lintasannya. Nah, penampilan gambar yang seperti ini, kelihatannya memang masih buram. Ya kan, kelihatannya masih buram. Tapi seringkali kalau di jurnal nasional, bahkan yang begininya juga tidak ada. Ya, jadi ini satu info dan satu refleksi kita ya. Jadi kalau di luar negeri itu, tata laksananya jurnal itu ya sama saja sebenarnya. Cuman mereka lebih demanding. Demanding gambar ini itu lebih jelas, harus lebih jelas dan seterusnya. Anehnya kita selalu memenuhi permintaan mereka, tapi tidak memenuhi kalau kita mengirimkannya ke bukan jurnal internasional, ya kan? Oke, jadi kembali lagi ke sini. Jadi ini banyak sekali itu ya, apa namanya, sonarnya itu, penampangnya. Bahkan di sini, ternyata ada bagian yang terhubung ya antara pulau utama dengan Samosir. Ya, jadi ini sangat masif lah menurut saya ya, dia melakukan ini dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Jadi kalau saya zoom ini bisa terlihat sungai yang ini di Samosir ini juga ada beberapa kecamatan ya, dan dasnya itu miringnya ke arah Barat Daya, gitu ya, ke arah kecamatan Harian, begini, gitu ya. Sedikit ke arah sana, tapi ini sungai-sungai yang jadi garis pemisah airnya itu ini, ya kan? Sebagian mengalir ke arah Barat Daya, sebagian mengalir ke timur laut. Gitu. Jadi di satu pulau ini saja itu ada das yang cukup besar, begitu. Ditambah lagi ada di daerah yang di mainland-nya, di pulau utamanya. Jadi mengalirnya tuh ke, kalau yang Samosir ke arah danau, dari arah sini ke sini, ya kan, sudah pasti karena miring ke sini. Kalau di mainland-nya itu juga mengarah ke sana. Tapi untuk diketahui adalah ini air meteorik ya Pak ya? Yeah. Kemungkinan ya, bisa dibilang oke, kita potong saja air permukaan yang dikendalikan oleh topografi, karena di sekitar danau itu banyak lerengnya tuh miring ke arah danau. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah batuannya miringnya juga ke arah danau? Nah, itu yang menarik. Nah, kebetulan di studinya si Chesner ini penampangnya memang tidak detail karena geologinya tuh hanya begini, Pak. Nah, hanya begini. Nah, tapi
ini pun kalau kita lihat ya, ini kan dippingnya, kemiringan batuannya itu menjauhi danau. Ya. Karena, ya sangat masuk akal, karena kan ini dulunya gunung, stratovolcano, ya pasti miringnya begini kan. Gitu. Ini dalam satu potongan, dia miring menjauhi laut, menjauhi danau. Jadi kemungkinan besar, kalau kita gambar ulang, ini kalau ini salah satu lereng, kemungkinan arah yang kuning ini air, kalau itu air tanah bisa meresap, maka dia mengalir ke sana. Menjauhi danau. Itu pun seandainya batuannya memang porus. Ya kan? Yang mana kalau kita lihat di sini, kemungkinan tidak porus, kemungkinan ya, karena ini volcanic yang sangat dalam dan sudah mendekati pusat. Ya kan, kalau kita Bandung aja kita lihat Bandung volcanic, tapi kok airnya banyak, Pak? Ya karena bisa jadi juga sudah lebih banyak aluvialnya ya, hasil erosi dari volcanic yang utamanya gitu. Ya, jadi ini juga masih subjek untuk kita detailkan dari data sekunder. Jadi kalau kita lihat kurang lebih seperti ini. Jadi yang mengalir ke danau itu ya air meteorik ya, permukaan plus air hujan begitu. Nah, jadi ketika diinikan kesetimbangan airnya itu antara input dengan output, ini kita harus juga bisa mendefinisikan gitu. Yang mana ini? Gitu. Jangan-jangan evaporasi itu tinggi karena ini danau ya. Jadi air danau itu naik turun itu bisa dua, dikendalikan oleh hujan atau hujannya sebenarnya biasa saja, tapi lebih dipengaruhi oleh evaporasi. Nah, itu subjek yang menarik sebenarnya. Oke. Karena sama-sama belum pernah mengobservasi Danau Toba dari dekat sebenarnya kan. Saya juga tidak dalam rangka riset ke sana. Saya tidak tahu Pak Darul mungkin sudah pernah. Nah, jadi itu nah. Sayangnya juga data bor ini walaupun kita tahu banyak hotel di sini, tapi data bornya saya ragu disimpan atau tidak. Provinsi pun sebagai instansi yang merekam itu mestinya juga apakah menyimpan juga saya tidak tahu. Jadi subjek yang menarik ketika ini Pak, pemodelan ya, modeling ini. Jadi apa namanya, kita memang hanya bisa jadi hanya bertumpu kepada data permukaan air tanah yang tidak tertekan. Jadi kita hanya bisa memodelkan lapisan itu. Yang lebih dalam lagi, gimana Pak Darul? Ya, padahal untuk pemodelan properti hidrogeologi diperlukan, dan data properti hidrogeologi itu yang harusnya dari pemboran-pemboran itu yang dimaksud. Ya, pastinya. Betul, betul. Karena kita kalau lihat ini ya, kalau kita lihat, kita zoom in lah. Tuh, ini sudah kota besar, Pak. Sini. Kalau kita misalnya hotel di Toba, kita bisa lihat, kita juga bisa lihat ini nanti. Tuh, Pak. Nggak mungkin, Pak, ini dari PDAM, Pak. Tidak mungkin. Tuh, bahwa ada begininya. Wah, enak sekali. Jadi, naik turunnya air danau ini juga ada faktor yang berikutnya adalah antropogenik. Ya kan? Karena apakah air danau ini juga disedot oleh kegiatan yang ada di sekitarnya. Yang mana kita juga tahu ininya sudah, katanya sudah tercemar, bahkan ada yang ekstrim sekali bilang sudah tidak bisa dipakai gitu. Nah, nanti kita coba lihat dari studi sekunder itu, karena akan bagus kalau bisa di ini Pak, dibikin milestone ya. Tahun sekian itu paper yang mana bilang apa, tahun sekian dan seterusnya. Menarik ini Pak Dodo. Iya Pak. Terutama ini masalah bocor ini. Dan kalau kita bercermin ke Maninjau, katanya
katanya air itu mengandung sulfida yang cukup signifikan gitu. Nah, sulfidanya itu dari mana? Apakah dia dari proses-proses yang ada di permukaan atau proses-proses yang dari bawah ini keluar begitu? Kita kita sama-sama tahu penelitian yang di lab hidrogeologi isotop itu kan juga banyak meneliti tentang isotop sulfur kan, yang di sesar Lembang, yang di mana itu kabarnya juga menunjukkan ada, kalau nilainya sudah signifikan tuh bisa jadi mencerminkan aktivitas dari bawah permukaan. Bawah permukaan. Ya, begitulah alam, Pak. Selesai satu itu belum selesai sebenarnya. Ambil sampel sedimen. Enggak kebayang, Pak. Apa? Sampel sedimen? Atau maksudnya sampel sedimen yang di bawah danau? Ya, susah ya ambilnya juga. Ya, ya perlu perlu effort ya untuk itu. Tapi dari sisi air sendiri itu isotop penting, Pak. Terutama yang non konvensional ya, jadi yang sulfur itu mestinya kita bisa usulkan. Itu. Jadi kita perlu googling dulu itu isotop sulfur yang mana. Gitu. Menarik ini. Sip. Jadi Pak Darul ada ini wawasan lain tentang ini. Belum sih Pak, saya belum berani hanya. Karena itu dia Pak, karena danau itu memang sampai hari ini baru dilihat, menurut saya ya, baru dilihat sebagai objek yang apa ya, hanya gimana ya, yang hanya menarik untuk aplikasi tertentu begitu ya, misalnya apa, bendungan misalnya, pembangkit listrik gitu. Tapi kalau untuk yang sifatnya lebih ke apa ya, yang dekat dengan kehidupan manusia dan air lingkungan itu masih menurut saya masih minim. Karena menarik juga ini limnologi itu, Pak. Ya, limnologi itu saya tidak tahu ya, nanti kita mungkin coba membuat satu diagram begitu. Isinya itu kalau limnologi itu kira-kira berapa persen ya, kemudian air hidrogeologi, terus geologinya dan lain-lain gitu. Dari hasil pencarian ini. Itu akan menarik walaupun hitungannya masih kasar ya. Ya, karena itu ya akibatnya ilmunya kurang, Pak. Jadi sangat mungkin kalau seperti Pak Darul saya ditanya nih, kalau danau ini gimana? Ya jawabannya kami belum tahu. Gimana, Pak? Setuju, Pak. Belum berani gitu. Belum berani. Jadi hal-hal seperti ini juga bisa kita kumpulkan, Pak. Jadi setidaknya untuk catatan ya, misalnya oh oke, ini tentang seperti ini ya, tentang geowisata, tentang apa gitu. Jadi secara kualitatif kita bisa membuat satu model yang pecah begitu kira-kira yang sudah pernah dibahas apa saja gitu ya. Jadi oke. Sip, Pak. Sorry, saya mungkin yang nonton ini perlu perlu tahu, Pak Darul itu geologi atau geografi S1-nya? Saya itu S1-nya geografi, Pak. Okay. Terus kemudian S2 membidangi hidrogeologi. S3 kemudian geologi. Jadi gimana ini? Apa? Geografi ke hidro, kemudian ke geologi. Gak apa-apa, yang penting objek yang ditelitinya sama, Pak. Gitu. Iya, betul. Menurut saya konsistensinya dari situ. Jadi bukan lagi konsistensinya ditentukan oleh label. Jadi ya tentunya tetap harus ada relevansi ya. Kan nggak mungkin misalnya tiba-tiba penelitiannya tentang arus ekonomi syariah gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi intinya tidak persis sama plek gitu antara orang air harus sekolahnya air, ya. Tidak harus. Jadi bisa yang lebih global. Menurut saya
lanjutkan Pak, bidang ini masih banyak kosong, mudah-mudahan saya dengar lagi S3 jadi bisa lebih inilah apa ya, mengembangkan diri gitu, lulus tepat waktu dan seterusnya lah. Amin. Ini harus banyak arahan. Jadi ngobrol itu. Jangan Pak, harus lebih banyak memberi arahan menurut saya. Waduh. Ya, betul Pak. Jadi saya itu melihat orang juga ya, yang bisa memberi arahan itu karena dia bisa belajar cepat. Dia belajar cepat, kemudian sudah bisa kemudian memberikan arahan. Dan karena dia belajar cepat, maka dia juga menjadi sangat terbuka ketika ada yang ngacung, Pak, kayaknya nggak begitu. Nah, gitu. Jadi kita memang didesain di zaman sekarang ini untuk belajar cepat, bukan belajar yang akumulatif, yang dalam waktu lama begitu sudah terakumulasi baru kita bisa begini, begini, begini. Nggak bisa, Pak. Jadi kita itu sekarang belajar cepat, sebarkan, dan tapi konsekuensinya harus menerima kalau ada salah, udah itu aja. Yeah. Akui saja salah, gitu. Jadi kita revisi. Tapi jangan berharap tadi terakumulasi dulu baru bisa memberi arahan. Jadi harus mulai ini, apa namanya, belajar cepat. Oke. Kayaknya sudah setengah jam Pak ini, yang nonton juga yeah, agak Pak. Bosan. Terima kasih ini meluangkan waktu ya, mudah-mudahan Danau Toba kita bisa jalan lancar. Kira-kira overview-nya seperti tadi dari sisi keilmuan sangat menarik. Demikian Pak Darul, mudah-mudahan sukses ini semuanya buat Anda. Ya. Terima kasih juga Bapak. Nah, sehat ya. Selamat sore buat yang nonton, kita selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darul. Terima kasih.